Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita segala nikmat. Yang sudah sepantasnya pula kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Niscaya jika kita menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, meski satu detik pun kita tidak akan dapat menghitungnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat, karena beliau adalah panutan kita semua. Manusia yang memiliki akhlak paling terpuji, dan malaikat-malaikat pun bersolawat terhadapnya. Maka sudah sepantasnya kita pula bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pokok bahasan kita sebelumnya berkenaan dengan kebahasaan dari teks pidato persuasif dan juga struktur dari teks pidato persuasif, maka bahasan kita kali ini adalah melanjutkan dari pokok bahasan sebelumnya. Yang paling pertama, ana akan menyampaikan ulang berkenaan dengan teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif itu diartikan sebagai sebuah pidato yang sifatnya memengaruhi, mengajak, membujuk khalayak umum agar mau mengikuti terhadap apa-apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato atau berbicara. Jadi dalam hal ini, pidato persuasif tidak memiliki sifat rekreatif. Dalam artian, pidato persuasif tidak ada lucu-lucunya, tidak ada hal-hal yang membuat orang terhibur. Sebab pidato persuasif tujuannya bukan untuk menghibur, melainkan pidato persuasif adalah untuk mengajak, membujuk, atau memengaruhi orang yang mendengar. Bagaimana kita mau mengajak, membujuk kalau kita tidak serius? Nah, sehingga teks pidato ini dikategorikan sebagai teks pidato persuasif. Taib. Kita langsung menuju ke kebahasaan yang akan kita bahas. Yang pertama, umumnya teks pidato persuasif menggunakan kalimat persuasif. Udah jelas. Bukan lagi umumnya ya. Memang harus wajib. Mengapa? Ya karena pidato persuasif tentu di dalamnya ada kalimat persuasif. Ana ulangi kembali. Kalimat persuasif yaitu kalimat yang berisi ajakan, bujukan, rayuan,
atau imbauan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai apa? Sesuai yang penulis atau pendengar sampaikan. Ya, kalimat persuasif itu sama pengertiannya dengan pidato persuasif. Kalimat persuasif itu adalah kalimatnya yang berisi ajakan, bujukan, rayuan atau imbauan yang sifat, yang tujuannya untuk memengaruhi. Kalau pidato persuasif berarti bukan kalimatnya, pidatonya. Di dalam pidato itu ada kalimat persuasif. Bisa dipahami ya? Taib. Contohnya begini. Mari bersama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kata mari di situ ya. Kita diajak ya. Mari, hendaklah, sebaiknya. Ayo, marilah. Jadi ini merupakan kalimat persuasif. Kalimat sifatnya mengajak. Baik, kita lihat di pidato. Nah, kalau di dalam teks pidato, di dalam teks pidato seperti ini, kalimat ajakan umumnya muncul di akhir-akhir. Nah, ini contoh pidato yang kemarin kita bahas. Kita lihat di akhir biasanya ya. Nah, ini dia. Langsung kita ketemu. Biasanya hampir di akhir dia didapati kalimat yang sifatnya ajakan. Ini dia. Mari bersama mengurangi kemacetan kota ini dengan menggunakan alat transportasi bersama. Nah, inilah dia kalimat persuasif. Di situ ada kata mari. Mari bersama mengurangi kemacetan di kota ini, katanya begitu. Jadi kita diajak. Dan tentunya sebelumnya ini ada kalimat-kalimat yang menegaskan atau membuat argumen-argumen sehingga kita mau diajak. Nah, baik, inilah dia contohnya di dalam teks pidato. Sekarang yang kedua, ini kalimat persuasif yang pertama. Yang kedua adalah kata ganti orang. Nah, kata ganti orang itu juga disebut dengan pronomina. Ya, itu merupakan kata yang dipakai untuk menggantikan orang atau benda. Ya, kata ganti orang disebut juga dengan pronominal persona. Baik. Nah, kata ganti itu dibagi menjadi tiga dan memiliki dua makna. Yang pertama yaitu kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama yang memiliki makna tunggal itu ditandai dengan kata aku, saya. Dan kata ganti orang pertama yang memiliki makna jamak itu kami, kita. Ya, kami dan kita itu adalah kata ganti orang pertama. Mengapa? Karena di dalam kata kami ada saya. Kami pergi ke pasar. Di dalam kami itu ada pelakunya sebagai aku. Nah, jadinya jamak. Aku dan kawan-kawan lebih banyak gitu. Jadinya jamak. Kita juga seperti itu. Kemudian kata ganti berikutnya adalah kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua yang bermakna tunggal
itu contohnya kamu, engkau dan anda. Sedangkan kata ganti orang kedua bermakna jamak, itu menggunakan kata kalian. Baik. Kata ganti orang berikutnya yaitu kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga yang bermakna tunggal ditandai dengan kata ia, dia, beliau. Sedangkan kata ganti orang ketiga bermakna jamak yaitu ditandai dengan kata mereka. Baik, kita lihat di dalam teks pidato. Kira-kira kata ganti orangnya apa-apa saja? Kita lihat. Ini kita hapus dulu yang kalimat persuasif. Di sini, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kata ganti orang keberapa? Kita kata ganti orang pertama. Kita ya, kata ganti orang pertama. Kemudian pertama marilah kita, kata kita juga ya, kata ganti orang pertama. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena anugerah-Nya semata, kita, kita lagi. Kata ganti orang pertama. Pada kesempatan yang baik ini saya di sini ya. Saya itu kata ganti orang pertama. Akan berbicara tentang kemacetan yang terjadi saat ini. Banyak kerugian. Kita lihat lagi. Terus hadirin yang saya hormati, hadirin yang saya kata ganti orang pertama saya. Kemacetan lalu lintas dan seterusnya. Terus kita lihat ada kata ganti orang keberapa lagi. Ya, sampai di sini tidak ada. Selanjutnya, juga tidak ada. Kita, ada kita, kata ganti orang pertama juga. Di sini ada lagi kata kita lagi. Mari bersama. Pandangan saya kata ganti orang pertama. Saya lagi kata ganti orang pertama. Dan ini juga kata ganti orang pertama. Baik, inilah dia kata ganti orang pertama. Nah, ternyata di dalam teks pidato ini tidak ada kata ganti orang kedua dan ketiga. Adanya adalah kata ganti orang pertama. Nah, begitu cara menganalisisnya ya. Mudah ya, mudah sekali. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, ada kata teknis. Nah, jadi kata teknis tidak hanya ada di dalam teks-teks yang sifatnya ilmiah. Nah, kebahasaan dalam pidato juga memiliki kebahasaan, yaitu salah satu kata teknis. Mengapa? Karena di dalam pidato dia memiliki kekhasan tersendiri dan ada yang dibahas. Ada bidang-bidang tertentu yang dibahas, misalnya bidang agama, bidang-bidang ilmiah, bidang lingkungan,
bencana dan lain sebagainya. Jadi sehingga kata teknis juga dibutuhkan di dalam teks pidato persuasif khususnya. Nah, untuk kata teknis sendiri pengertiannya, ya kita sama-sama sudah tahu bahwasanya kata teknis itu kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, ya, keadaan, sifat atau proses gitu, sifat khas dalam suatu bidang tertentu. Yang kuncinya adalah sifat khas dari suatu bidang tertentu. Kata teknis bidang lingkungan misalnya. Yang pertama ada bencana alam gitu ya. Ya, di lingkungan ada bencana alam, ada kebersihan, ada pencemaran, ada polusi. Nah, kita lihat di teks pidato. Alhamdulillah. Afwan. Nah, di teks pidato kita lihat bagian-bagian mana saja yang terdapat kata-kata teknis, begitu ya. Terdapat kata-kata teknis. Ini kita hapus terlebih dahulu yang merupakan kata ganti orang tadi ya. Kita akan cari kata-kata teknisnya. Nah, kata teknis biasanya kalau di ucapan syukur dan di bagian apa namanya, di bagian salam pembuka itu tidak ada. Biasanya sudah mulai di bagian pembukaannya berkenaan dengan apa. Pada kesempatan baik ini saya akan berbicara tentang kemacetan. Ya, kemacetan ini adalah kata teknisnya. Kenapa? Pokok bahasanya kali ini adalah kemacetan. Jadi kemacetan itu merupakan kata teknis dari pokok bahasan kemacetan. Jadi kita bahas tentang kemacetan ya. Berarti berhubungan dengan kemacetan. Kata kunci awalnya bahwasannya kita bahas hari ini di dalam pidato ini, maksudnya di dalam pidato ini berkenaan dengan kemacetan. Maka kata-kata teknisnya adalah sesuatu yang khas berhubungan dengan kemacetan. Kita lihat banyak kerugian ditimbulkan oleh kemacetan. Ya, kemacetan lagi ya, kemacetan lagi merupakan kata teknis. Berikutnya, sebetulnya apa penyebab kemacetan dan bagaimana cara penanggulangannya? Kemacetan lalu lintas. Nah, kemacetan pasti ada hubungannya dengan lalu lintas. Berarti kemacetan lalu lintas. Ya. Kemudian ada kata kota. Mengapa kota Anda buat sebagai kata teknis? Karena sifatnya khas. Sifat khasnya si macet itu di mana? Di kota. Ya. Dia khas. Kalau ada kata desa, maka dia tidak termasuk sifat khas atau tidak termasuk kata teknis. Mengapa? Kemacetan itu kemungkinannya kecil sekali untuk terjadi macet. Semakin menjadi-jadi karena banyak titik yang mengalami kemacetan. Ya, kemacetan ini kata teknis ya, tapi karena sudah banyak kemacetan maka kita abaikan kemacetan itu sebagai kata teknis lagi. Ya, karena sudah dibuat ya, tidak bisa kita buat apa namanya, tanda-tandanya lagi. Kita sama-sama sudah tahu. Kemacetan terjadi pada jam-jam sibuk. Ya, biasa ya, kemacetan itu terjadi pada jam-jam sibuk. Ya, jam-jam sibuk menjadi kata teknis. Di saat itulah aktivitas penduduk, aktivitas, ya. Mengapa macet terjadi? Karena aktivitas, aktivitas penduduk sedang berlangsung di jalan raya. Aktivitas penduduk, kemudian jalan raya. Jalan raya juga sebagai kata teknis. Kemudian berangkat dan pulang kerja, iya. Pulang berangkat dan pulang kerja. Nah, ini juga kata teknis. Pada jam tersebut terjadi lebih kurang pukul 7 sampai 9. Pukul 7 sampai 9. Ya tidak ya, tidak menjadi kata teknis. Pagi dan pukul 4 sore sampai 7 malam. Kemacetan tersebut tentu menimbulkan banyak kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian waktu. Nah, kerugian waktu, tenaga dan kerugian materi. Tapi tidak termasuk kata teknis ya.
tidak ada hubungannya dengan kemacetan. Tidak, maksudnya bukan sifat yang khas, ada hubungannya tapi tidak menunjukkan sifat khas dari kemacetan. Seseorang mengalami kerugian waktu karena terjebak kemacetan. Terjebak, kata terjebak juga ya, itu termasuk ke dalam kata teknis. Jadi sifatnya khas, terjebak kemacetan itu. Waktu tempuh akan jadi lebih lama dari yang seharusnya. Kerugian tenaga berkaitan dari kondisi badan seseorang. Terjebak kemacetan akan mengalami kelelahan dan situasi yang kurang kondusif. Ya, kurang kondusif, kemacetan masih masuk ya. Kurang kondusif termasuk ke dalam kata teknis. Selain itu, seseorang akan mengalami kerugian material akibat kemacetan. Kerugian material ini berhubungan dengan penggunaan BBM ya. Kemacetan berhubungan dengan BBM ya. Khas ya. Khas tidak? Oh, tidak. Kalau BBM tidak termasuk ya. Saat terjadi kemacetan, proses pembakaran tetap berlangsung walaupun kendaraan. Kemacetan berhubungan dengan apa? Dengan kendaraan tidak? Kendaraan. Kendaraan termasuk ke dalam kata teknis. Berhenti atau berjalan dengan sangat pelan. Banyak faktor dapat menyebabkan kemacetan di kota ini. Ini sudah kita buat di sini tadi ya. Faktor utama yang menyebabkan kemacetan di kota adalah jumlah kendaraan. Kendaraan juga ya. Yang tidak sebanding dengan lebar jalan. Jalan termasuk ya, termasuk kata teknis. Ada selain itu, ada faktor angkutan umum. Angkutan umum bisa menyebabkan kemacetan? Bisa. Khas tidak? Sah. Apa? Khas maksud anak. Angkutan umum suka berhenti sembarang tempat juga akan menambah kemacetan. Kita hendaknya bersikap dengan bijaksana untuk mengatasi masalah ini. Kita harus menemukan solusi yang tepat mengatasi masalah ini. Salah satu tindakan yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan alat transportasi umum. Ya, kemacetan berhubungan juga atau sifat khasnya juga dengan transportasi umum ya, agar menanggulangi yang namanya kemacetan. Pada saat akan berpergian seperti bus, KRL, dan MRT. Nah, ini juga termasuk ya seharusnya, tapi tidak terlalu khas. Boleh ditinggalkan. Dengan menggunakan alat transportasi umum, ya transportasi umum itu termasuk juga, kita akan mengurangi kemacetan. Kejadian ini terjadi karena jumlah kendaraan pribadi yang ada di jalanan berkurang. Ya, kendaraan pribadi juga termasuk ke dalam kata teknis. Ya, kata teknis ini banyak ya, banyak sekali. Karena disesuaikan dengan bidang-bidangnya begitu. Disesuaikan dengan bidang-bidangnya. Baik. Nah, ini berkenaan dengan kata teknis di pidato ini. Di teks pidato yang ada di sini. Yang selanjutnya ada kata emotif. Kata emotif adalah kata yang merupakan kosakata ya, yang menimbulkan reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Kalau kita kemarin sudah bahas berkenaan dengan emotif, ada yang sifatnya logika, ada yang emosional. Ya. Di situ ada tiga bagian yang berhubungan dengan kata emotif. Jadi, salah satu contoh kata emotif, ya, marilah kita jaga lingkungan agar indah dan nyaman. Jadi berhubungan dengan rasa ya, berhubungan dengan rasa. Hampir sama ya dengan kalimat persuasif, ya hampir sama, tetapi kalimat emotif ini sifatnya lebih kerasa, bukan pada katanya, bukan pada kata marilahnya, tapi lebih pada kalimatnya. Jadi bisa jadi tidak menggunakan marilah, tapi itu juga termasuk kata emotif. Contohnya begini, kita hendaknya bersikap, ini hendaknya ini kan kalimat persuasif ya, kata persuasif gitu, bersikap bijaksana untuk mengatasi masalah ini. Nah, kata yang kalimat-kalimat berikutnya atau kata-kata berikutnya hingga kemari ini itu merupakan kalimat emotif yang menggunakan feel, rasa, emosional seseorang, logika seseorang terhadap permasalahan yang dihadapi. Itulah kalimat emotif. Jadi kalimat emotif itu dia bisa saja bersamaan dengan kalimat persuasif, bisa juga kalimat emotif itu hanya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesuatu.
Yang selanjutnya ada modalitas. Nah, modalitas adalah sebuah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa atau sikap terhadap orang yang diajak bicara. Nah, jenis modalitas itu ada 5. Yang pertama, modalitas yang menyatakan keinginan, harapan, permintaan atau ajakan. Ini wajar ada di dalam teks pidato ya. Kemudian modalitas yang menyatakan kemungkinan, kepastian dan keharusan. Ya, ini juga wajar. Kemudian modalitas yang menyatakan keizinan dan perkenaan. Ya, ini juga ada. Jadi keterangan berupa keterangan kalimat menyatakan sikap pembicara ya. Kemudian modalitas yang menyatakan kemampuan. Dan yang terakhir modalitas yang bersangkutan dengan keperluan. Nah, ini adalah kebahasan-kebahasan dari teks pidato persuasif. Nah, ini adalah yang terakhir. Kemudian untuk melengkapi kegiatan pembelajaran hari ini, maka ada tugas. Tugasnya yaitu antum diminta membaca sebuah teks pidato persuasi. Pidato persuasinya ada di sini. Ini adalah pidato persuasinya. Antum bisa lihat, ini adalah pidato persuasinya. Kemudian dilanjutkan yang ini. Ya, dilanjutkan yang ini. Selanjutnya, inilah tugas soalnya. Soalnya, analisislah kebahasan pidato persuasi tersebut berdasarkan hal berikut. Yang pertama, kalimat persuasif. Kedua, kata ganti orang. Yang ketiga, kata teknis. Yang keempat, kata emotif. Dan kelima, modalitas. Untuk kalimat persuasif, kutipannya apa? Tuliskan kutipannya yang ada di pidato tadi, yang ada di pidato yang Anda sajikan sebelumnya, bukan yang kita sudah bahas ya. Kemudian kata ganti orang, kata ganti orangnya kata ganti orang pertama atau orang kedua. Kemudian disertai salah satu kutipan saja dituliskan. Kemudian kata teknis, tuliskan kata-kata teknis yang ada dalam teks pidato tersebut. Kemudian kata emotif, kata emotifnya apa ya, kalimat emotif, penggunaan kata kalimat emotif di dalam teks pidato persuasi tersebut. Antum bisa juga menjadikan panduan seperti halnya pembahasan kita waktu di pertemuan pertama pidato. Yang mengenal pidato kan kita sudah mempelajari cara-cara mempersuasi yang ada 3 bagian itu ya. Kemudian modalitas, modalitas itu kutipannya apa dituliskan di sini. Taib, ini Ana tunjukkan lagi. Ini dikumpul terakhir Jumat pukul 22 WIB ya. Ana tunjukkan kembali ini. Ini adalah pidatonya ya, yang menjadi tugas. Ini pidatonya. Kemudian ini pidato berikutnya. Jadi halaman berikutnya ya. Taib. Pembahasan kita hari ini kita akhiri. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat yang baik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.